Sahabat sekalian, inilah salah satu masjid bersejarah, yaitu namanya Masjid Gomamah. Dalam sejarahnya banyak berbagai macam versi. Salah satunya adalah ketika Rasulullah berdakwah dalam perjalanan, walaupun panas, tapi Allah kasih rasa teduh dengan adanya gumpalan awan, sehingga itulah yang disebut dengan Gomamah. Dan di sebelah kanannya ada Masjid Abu Bakar. Nah, ini bukan Abu Bakar, Masjid Umar. Ini pada masanya Umar pernah melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri di sini, ya.